Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk sahabat semua dah. Okay, hari ini konten kita berkaitan dengan cranking pressure test, which is test ni adalah sangat penting untuk menentukan kita punya the whole setup daripada intake, head sampai si out setting tu betul ke tak. Ni dia output yang paling-paling penting sekali untuk modi motor. Walaupun spek yang sama, porting pun lebih kurang sama, tapi result PSI ni yang menentukan power korang. So PSI yang kita target adalah 150 hingga 175 PSI. Yang tu baru keluar power yang betul. Tak kisah kita punya barang bangsawan tak bangsawan, PSI kena betul lah, output PSI. Sebab tu lah aku bagi Cout versus IVC yang menentukan DC out. DC out akan menentukan kita punya pressure intake. Dan intake volume pun termasuk dia banyak parameter yang kita kena check. Tapi apa-apa setting pun, yang paling penting sekali adalah kita punya cranking pressure. Cranking pressure biasa orang akan buat full throttle. Full throttle dapat berapa. Tapi bila full throttle kita dapat tinggi, kita kena cari pula pressure yang di mana kita dapat pressure 175 yang kita punya maksimum target lah. Maksimum target 175 dan 150, 175. Dapat target tu kat mana throttle position kita. So itulah tempat yang paling power motor kita akan keluar power. So macam motor aku separuh throttle dapat 175. Nanti kita check balik lah, aku pun tak ingat dah. Jadi kita akan buat cranking pressure test, dan nanti data semua kita akan kumpul, kita akan buat analisis nanti. Okay, so berkaitan dengan alat cranking pressure ni, dia beli satu set macam ni. Harga dia murah dah, tak sampai 100 pun. Dia ada bagi adapter lah, yang adapter untuk motor paling kecil lah. Dan ni adapter untuk kereta biasanya yang jenis yang plug dalam. Dia kena pakai manual, tolak dengan tangan je, pegang seorang and then cranking seorang. So ini untuk kereta. Tapi kalau yang boleh pasang, lagi boleh pakai adapter, pakai adapter. Macam AS5 ni, ni kabel wire dia, ni meter dia untuk PSI. Okay, so pasang kat plug tu macam tu. Okay, so kita akan cranking. So kita akan buat full throttle dulu, kita tengok berapa kita dapat eh? Okay, jap. Okay, so aku dah setting. Okay, kita akan cranking full throttle eh? Full throttle kita dapat berapa. Okay, kita tengok berapa dapat. Keras gila tu. Memang aku punya ni tinggi lah. Sebab tu aku punya performa lain. Kejap. Cabut dah. Mana fokus. Okay. Apa ni? Tak nampak sih lah. 200 PSI, which is over limit lah. Kita nak 175 je maximum. 150, 130 tu normal, AS5 standard. 175 maximum power. Tapi aku dah terlebih. Silap kat mana? Siap, salah. Bukan siap, tapi intake aku besar sangat. Intake volume terlalu besar, ataupun apa panggil turbo effect lah. Turbo effect ataupun intake volume too big, ataupun over intake volume. Nanti aku cerita pasal intake volume. Okay, so untuk dapat 175, kedudukan throttle kat mana? So, kita kena clearkan balik. Kita release balik button sini. Release button kat sini. Kat bawah kan, tepi ni. Release button ni, tekan. Okay, release balik kosong. So, kita akan buat test separuh throttle. Sebab aku cakap, motor aku boleh separuh throttle. Lebih pada separuh throttle, knocking. Which is, kalau lebih pada separuh throttle ni, biasanya lebih pada 175. So, kita akan buat test separuh throttle. Macam mana? Kat sini, kita ada throttle. Ni off throttle. Okay, ni off throttle. Ni separuh, ni full. Ni separuh, tadi full tadi. Ni separuh, ni off. Separuh ni kat sini lah, lebih kurang. Okay, so kita buat separuh throttle pula. Test, sekejap eh, second sekejap. Okay, sekejap. Okay. Sekejap, mana? Nampak?
175 nampak. Sebab tu separuh total, lebih pada separuh total akan knocking. Sebab 175 ni separuh total dah maksimum dah. Lebih pada separuh total akan knocking sebab compression dia lebih daripada tu, iaitu 200 PSI. So cara nak validate guna ni saja. Okay, so itu saja untuk data kali ni, nanti aku kongsi lagi. Sebab tu aku tak boleh lebih separuh total tau. Separuh total saja sebab kompeten terlalu besar. Intake terlalu besar, dia makan masalah CR tinggi. CR aku sangat rendah. CR sangat rendah. CR 10 poin lebih, 10.5 je. Tapi IVC aku besar, 47. Tapi still lagi tinggi sebab intake aku besar. Macam ada turbo effect lah, nanti aku cerita. Okay, itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk sahabat semua sekali lagi. Okay, tadi kita dah buat cranking pressure test untuk motor AS5. Terus data yang aku dapat dah ada. Nanti kita akan bincangkan pasal data tu. Okay, berkenaan dengan test tadi, aku menggunakan alat ni lah. Cranking pressure test, kita cerita sikit. Okay, cranking pressure test ni menggunakan alat ni lah. Untuk check PSI, untuk alat ni dia akan check sampai 300 PSI. Tapi untuk kita punya test, untuk cranking pressure, kita hanya pakai sampai 175 PSI ataupun 12 bar lah. Ini standard untuk performance 150 hingga 175 lah. Untuk standard kilang daripada 100 hingga 150. Standard kilang korang akan dapat 150, 140. Macam tu. Tapi dia memang rendah lah untuk standard kilang. Sebab di ketahanan berada kat situ lah. Siapa nak pakai 10 tahun, 20 tahun. Ini kereta pun kat situ je. Tak tinggi pun kereta. 140, 145 je full throttle dia. So untuk performance 150 hingga 175. Lebih knocking lah. Area 175 hingga 200 ni memang overheat, knocking semualah. Kena upgrade sistem penyejukan lah kalau nak pakai juga. Kalau knocking memang tu lah. Macam ASY aku memang 175 je. Okay, data tadi tu dapat 175 tu memang optimum lah. Aku dah try pulas lebih daripada separuh, iaitu lebih daripada 175 PSI, memang knocking. Memang knocking. Dan yang case aku jam hari tu, memang aku lebih daripada separuh total. Memang aku pakai 75% total high RPM lah. Memang jerit, memang koyak lah. Tapi rupanya dia dah lebih 175. Sebab sebelum tu aku tak beli pun benda ni. Sebab aku main agak-agak berdasarkan formula yang kita pakai dulu, EDCR, Estimation DCR. Jadi estimation, dah nama dah estimate. EDCR, estimate. Memang kita tak tahu dia punya tu cukup-cukup ke. Tapi agak jauh juga lah, sampai 200 aku punya PSI. Memang betul lah. Ada orang kata pomeng biasanya akan check masa start kaki kita starting ni, kerja tak ada keras sangat ni. Biasanya main agak-agak je semua. So aku sarankan semua yang main motor, beli je alat ni. Yang ni akan bantu kau banyak benda untuk customer, untuk ni. Sebab ni adalah alat untuk validate semua setting kita, betul ke tak bang, saya siap benda mau okey tak. Aku susah nak jawab sebab main agak-agak juga. Memang dia ada range dia, memang range dia selamat. Tapi aku takut terlebih 175 ada terkurang. Jadi setting tu bukan kerana CR sahaja untuk dapat PSI ni, dia melibatkan banyak benda. So berkaitan dengan alat ni, cerita sikit. Bila kau beli alat ni, alat ni tak mahal, 60 lebih je. Betul, dulu memang beratus harga, 200, 300, 400 dulu. Sekarang ni Shopee je beli. Dia ada yang ni adapter semua. Yang ni quick release, senang, memang senang. Ada quick release lah, masuk plug. Ini untuk kereta yang plug yang dalam tu. Pakai yang ni cocok je, yang ni senang. Sebab tak payah nak pulang-pulang macam ni. Dah tekan je, tapi kena tekan lah. Seorang kena start, seorang tengah tekan lah, supaya tak ada leak. So dapatkan pressure paling tinggi masa cranking. So yang ni ada kabel, tukar adapter, ikut plug masing-masing lah. Ni size plug, plug motor yang kecil sekali. Okay, yang ni bentuk lah. Ada yang saya ingat ada tak ni, bergantung lah. Ni adapter saja, semua sini adapter. Tapi yang paling penting, biar fit lah bila sekarang pasang. So untuk test aku tadi, aku menggunakan konsep yang pertama, konsep yang betul lah, itu full throttle. Bila aku buat full throttle, aku dapat berapa tadi? 200 kan masa full throttle tadi. So sangat tinggi. Dan memang knocking pun, aku tak pernah full throttle motor aku setakat ni. Untuk spek aku sekarang ni, memang aku half throttle je. Bila aku lebih je, mesti ada macam, kita boleh dengar engine tu macam sakit. Jadi betul lah. Sebab separuh throttle dia dah 175 PSI cranking pressure. So ada orang kata, bang, masa bawa lah air pressure dia. Tak, cranking pressure ni akan menentukan peak pressure. Sebab tu kalau 175 cranking pressure, memang peak pressure tinggi. Memang betul, 12 bar ni paling tinggi. Sebab tu untuk turbo charger, bila korang nak setting, okay, aku nak masuk 1 bar. Nampak tak line merah tu? Merah tu adalah bar. 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya cranking pressure 12 bar maksimum. Tapi kita nak masuk kereta kita ni 1 bar turbo. Memang 1 bar tu tinggi tau.
Cranking pressure mesti 150 dan ke bawah baru boleh masuk 1 bar. Kebanyakan orang masuk turbo memang CR dia tinggi, yang jenis modi. Kalau standard kilang memang dia 150 je, sebab tu dia masuk bar 0.5 pun stabil lagi, sebab dia mesti lagi dalam 155, 16 je total pressure, sebab dia masuk 1 bar. Aku nak masuk boost lah 2 bar, korang kena drop CR korang. PSI, pressure, bukan CR lah. CR ada kaitan lain, CR akan tentukan benda ni. Yang paling penting kena tengok benda ni, kena tengok cranking pressure. Okay, kena tengok cranking pressure untuk tentukan boost korang. Cranking pressure berapa bang? Aku buat 125 dapat. Oh, lemah lah. Memang lemah lah kalau tak ada turbo. Sebab tu nak masuk turbo kan, memang kena rendahkan lah 125. Okay, masuk 0.5 bar. Okay, masuk 0.5 bar, getas kereta. Sebab dia bila masuk boost, kita tak tahu dah berapa, tapi kita dah berjagak. Sebab cranking pressure 125, masuk 0.5 bar dulu. Okay, boleh kita push lagi, dyno lagi, push masuk 1 bar. Oh, dah padu dah. Okay, lepas tu tengok temperature semua ke engine, sebab tak semua engine boleh tahan boost yang 1 bar ni. Even ada yang pakai 2 bar. Nak pakai 2 bar, korang kena dapatkan cranking pressure bawah 125, 110. 110 ni memang lemah, memang engine memang lemah kalau tak ada turbo. Contoh turbo bocor ke, memang lemah gila. Dan dia punya turbo lag sangat tinggi. Memang nak pergi tu lambat. Bila terbuka baru ada laju motor kau, enjin kau. Hujung baru ada. Lambat gila, memang kena tinggal dulu. Enjin pakai 2 bar ni. Nak pakai 2 bar dengan stabil boleh. Timing kena tinggi gila. 1000 ke 2000 RPM starting. Untuk drag boleh lah pakai 2 bar. Sebab timing tinggi tak apa, awak tak rasa 2000 RPM timing. Tak apa, drag. Dah kalau kat tengah jalan, kat traffic light kan, nak pakai macam tu kan? Tak pakai. Sebab tu kat dalam pakai bar untuk turbo 0.5 bar hingga 1 bar, itu sahaja. So, berbalik pada motor tadi, dengan alat ni korang boleh tahu korang punya spek. Pernah ada dulu, aku cerita sikit, pernah ada dulu saya buat motor ES5 spek macam ni, dapat laju bang 1.6 RZ lah, macam tu lah kan, spek macam ni. Buat spek yang sama bang kat motor lain bang, tak dapat bang. Jawapan dia benda ni, sebab benda ni PSI ni yang output dia untuk korang setting dengan betul. Kalau salah setting, korang takkan dapat power yang betul. Kalau salah setting, mesti tak dapat power yang betul. Ini output, inilah alat untuk validate semua setting korang. Korang pakai head apa, bangsawan tak bangsawan pun, kena ikut output PSI. So baru boleh korang setting carburetor korang, AFR korang, baru boleh setting dengan betul. Kalau AFR betul pun, kalau sini dah jam, memang tak boleh, tak keluar power. Ramai gila yang buat dyno memang tak keluar power yang betul lah. Sebab korang dah tak pernah buat benda ni kan, main agak-agak aje spek-spek. Ada yang aku buat yang dia jadi, orang ni tak jadi. Sebab kena test benda ni. Siapa yang jadi tu, cuba check dia punya pressure. Untuk ES5 korang boleh test direct macam tu. Untuk LC, Ysuku dan motor-motor lain, korang kena pakai, kena buka decomping untuk dapat nilai yang betul. Decomping tu kena off dulu. Alah, masa modi kan boleh test dulu kan. Okay, cabut decomping. Okay, start cranking. Tak pakai decomping ataupun off lah. Ada cara klik dia tu, orang block klik dia tu, jangan bagi dia tu. And then start kaki je, tak ada masalah. Start kaki tu dah cukup. Start kaki dah cukup. Apa-apa saja cranking yang boleh menghidupkan motor sebelum tu, start kaki boleh hidup motor kan, starter pun boleh hidup motor. So bakal starter kaki atau starter tangan tak ada masalah. Orang kata starter tangan je logik, tak, starter kaki pun boleh. Ni pengalaman aku sendirilah. Okay, pakai-pakai dapat 175, ngam, settle. Lantak korang, CR aku tinggi lah, lantak lah, dah 175 betul lah tu. CR rendah, saya pakai CR rendah pun. Tak payah, kau buat test ni, dapat nilai yang betul, okay cukup. CR saya ngam tu kan, CR saya, orang tak tanya lah. Benda ni betul je, yang lain aku tak nak dengar lah. Porting apa tak nak kepada masuk. Kalau ada masalah apa bang, saya 200 bang, tinggi sangat. Okey, baru aku tanya valve saya berapa ni, kecilkan valve. Macam tu. Kecilkan carburetor. Bang, saya pakai carburetor 24 mm untuk ES5 lagi laju daripada carburetor 28. 28 senok bang. Memanglah. Sebab 24 tu 175. Ibaratnya separuh tu PWK aku. Macam tu. Faham tak konsep dia, mengapa carburetor kecil, mengapa head standard senang nak setting? Sebab head standard biasanya mudah nak masuk range ni. Tapi kelemahan dia lambat, respon dia lambat. Sebab tu aku kalau tuner, tak kisah, orang tuner memang akan lembik, buat macam aku, dia akan ambil lebih daripada 175. Sebab apa? Dia ada advantage untuk high RPM boost, turbo effect. Dia nak dapat turbo effect tu, high boost, dia akan ambil lebih daripada 175 untuk full throttle. Tapi bila dia bawa hari-hari macam aku lah, half throttle je. Bila dia akan tembak ujung tu, bila di mana ada advantage, baru akan bagi sikit. Macam aku separuh throttle dah full kan, aku boleh bagi sikit. Tapi orang biasa mana boleh kita bagi macam tu. Memang dia pulang habisnya, memang engine tu akan pecah. Kalau orang biasa, sebab tu orang biasa tak boleh bawa motor aku. Aku tak bagi. Aku bagi aku tu, jangan pulang lebih daripada separuh tu, aku cakap. Puh, laju dah, baru 1.4 dah laju dah memang.
Sebab kalau pulang lebih daripada setengah memang pecah anjing. Tu syarat dia. Kalau nak pakai juga yang 200 PSI lebih tu, kena tahu kat mana kedudukan throttle. Kalau buat menuju yang macam aku, cari throttle position, cranking position throttle yang dapat 175. So ada setengah orang dapat 75% throttle baru dapat 175. Maksudnya dia tak boleh lebih daripada tu lah. Kalau nak bawa kena 75% je throttle, tak boleh lebih. Kalau dia knocking, bila nak boleh full throttle bang? Bila RPM betul-betul tinggi, koyak, baru kau boleh habis. Tu pun tak lama. Ibaratnya pakai nos lah. Orang pakai nos tu dalam filem apa semua, tu betul. Hanya RPM tinggi je boleh tekan nos tu. Kalau tekan masa kat RPM rendah, memang pecah enjin kau. Nampak? Advantage dia untuk orang-orang tuner. Orang tuner je boleh bawa enjin gitu. Joki pro je boleh bawa kereta macam tu. Dia tak boleh tekan habis. Orang yang tak tak pro memang full throttle je. Walaupun sekarang dah ada benda throttle bawah wire, which is komputer yang akan kawal. Kalau full throttle pun, throttle body tu tak buka penuh pun, dia buka separuh. Dia ada limit, dia ada dia dah program throttle position sensor tu. Dia ada satu motor untuk kawal throttle tu. Walaupun kau tekan banyak mana pun, dia akan kawal maksimum dia. Ada limit lah, limiter panggil. Tu tak apa, tu memang sistem komputer kita. Mana ada kereta, memang kita pula habis, memang dia buka habis. Tu jadi masalah. Sebab tu pomeng-pomeng itu jawapan kepada mengapa pomeng pakai head standard banyak. Oh, spek di mana? Head standard je, head standard. Sebab ni, sebab pressure dia tinggi sangat, intake terlalu besar. Kenapa pakai head, pakai carburetor 24 je, tak pakai 28? Bukan head 28 pun pakai carburetor 28. Ya, betul, tapi dia akan jadi 200 PSI. Memang pecah je, memang knocking, power tak keluar. So power akan keluar 175. Aku bawa separuh throttle memang smooth enjin, memang sampai top speed smooth, tak ada apa. Aku lebihkan sikit knocking, enjin panas. Lepas tu jadi macam tak sedap senok, memang enjin memang sakit, memang mengerang. Tu sebab dia, tu cara dia. Ini alat, alat ni memang aku sangat galakkan beli. Setiap orang kena beli. So tak payah lagi tanya aku bang, cam ni siap apa-apa? Pasang dulu semua sekali, okay. Test, berapa dapat pressure full throttle? Saya dapat 150, okay tu. Itu je, itu sahaja. Tak payah nak bang, saya dapat 225 PSI bang, kerah gila nak start. Okay, okay. Kau kena rendahkan siap. Yang pertama rendahkan siap. Yang paling penting rendahkan siap. Daripada kau kecilkan carburetor, boleh kecilkan carburetor, kecilkan vahit apa semua, tapi power akan kurang sebenarnya. Yang power akan jadi power, power rendahkan siap. Pelik kan? Rendah siap, power lagi power. Pelik. Betul. Dengar je. Rendahkan siap korang. Kau akan nak rapid tukar. Yelah bang, saya ada piston flat. Pakai piston flat. Asal piston drum tukar. Rendahkan siap is the best. Kalau kau terlebih, rendahkan siap is the best way. Is the best way to get power. Sebab makin rendah siap, korang boleh masuk udara lagi banyak. Bila udara banyak, power lah. Rendahkan siap. Tu bagi yang terlebih tau. Macam aku, aku boleh lagi power lagi motor aku. Cuma orang cakap, wah boleh pergi lagi bang. Ni, boleh. Aku boleh buat carburetor 28 tu full throttle without knocking. Aku kena rendahkan lagi siap supaya full throttle aku letak kat 175 PSI. Memang power gila. Ramai orang buat macam tu. Sebab tu 56 kelas 1 boleh pergi laju lagi. Kalau buat macam tu, CR kena rendah, kena korek habis. Kena korek, kena CR rendah, cantik, mana flat, piston, buat epo style, whatever. Memang kena dapat 175 at full throttle. Carburetor 28 memang padu gila, kau-kau punya. Okay. Tapi nak buat macam mana, aku tak buat sebab apa. Tu orang kata ibaratnya gini. Bila kita push, motor kita to the limit, which is memang lebih daripada keadaan biasa, crankcase pun kecil gitu. Kita push sampai 120 GPS hari yang bawa. Memang teruk lah. Sebab aku harian memang 110 GPS saja. Pergi kerja balik kerja memang 110 GPS saja. Full lah. Kalau meter ESP tu penuh lah. Setiasa penuh. Aku selalu buat macam aku saja nak test. Sebab aku dalam uji kaji ke. Sebab motor tu nak buat daily use full 110 GPS, which is the maximum undang-undang punya kelajuan lah. Lebuh raya kan 110 GPS kan, speed track kan. So nak tengok macam tu, boleh tak ESP tahan kelajuan tu selama pakai daily use sejauh mana. Sebab aku dulu pernah try dapat 38,000 kilometer je. Aku target 50,000 kan, tak sempat. So aku nak tengok spek ni boleh tak dapat 50,000 kilometer mileage GPS. Macam tu. Kalau boleh dapat, memang ESP ni lasak lah. Memang lasak pun. Tapi aku tambah air cooler untuk cover. So berbalik pada basic of cranking pressure test. So yang ni biarkan dulu. Yang ni kalau nak link, kau bagi link harga dia kat mana, berapa. Bawah 100 betul. Okay, mukadimah dah habis. Tutup dulu. Okay, di bawah mukadimah. Okay, maklumat banyak aku sebut tadi dalam tu. So, itu jawapan kepada semua orang kata, bang, motor saya macam ni masalah. Semuanya, test ni dulu, baru cerita kat aku. Berapa cranking pressure? Kalau tak jawab tu, memang aku tak jawab. Buat cranking pressure test dulu. Berapa PSI dapat? Alah, tak ada alat tu, beli dulu.
Kalau setakat sembang gitu-gitu, aku susah nak jawab. Sangat susah nak jawab. Sebab dulu aku main pakai color plug kan. Tapi benda tu tak tepat. Memang tak tepat sangat. Boleh je kita agak, okay, plug putih, okay, tinggi sangat. Tinggi mana? 170 ke? 180 PSI ke? So, pakai lah ni, dapat terus. Oh, 180 bang. Oh, lebih sikit je. Jadi, komputer saya siapa? Ha, senang aku nak tackle. Okay, macam ni. Komputer kecilkan sikit ataupun rendahkan sikit. Okay, lapik satu gasket. Tapi kalau lapik gasket, takut rendah sangat. So, kalau setakat lebih sikit tu, biasanya kalau lebih sikit tukar cam je. Tukar cam, cari cam up sikit lah. Up sikit lah, ha, naik cam sikit lah, ha, rendah sikit pressure. Itu sahaja. Kalau tu case overheat. Kalau 175, 180 tu memang panas sikit enjin, ha. Biasa orang ambil 170 gitu dah okey. Sebab tu aku ada range tadi 160, 150 hingga 175. 160 okey, 165 okey, 175 kira max lah tu. Okey lah. So apa itu cranking pressure? Okey, aku laju sikit eh. Aku kalau duduk kat lab memang cakap laju sikit lah. Sebab nak kejar masa semua eh. Okay, so cranking pressure eh. Cerita dia, cranking pressure ni kita buat test ni mana-mana kat luar negara ke, dalam negara ke, belajar automotif ke, akan buat full intake pressure lah. Iaitu korang kena full throttle. Intake pressure tau, bukan intake compressor. Bukan compressor, pressure terus. Compressor tu adalah nisbah dalam bentuk mechanical. Which is pressure ni dia punya output. So dia melibatkan banyak benda, aku cerita nanti. Full intake tau, kita ambil full throttle, buat test berapa PSI kita dapat. Okay, yang keduanya kita cerita pasal standard factory setting berapa bang. Kita ambil PSI lah. Kalau kita, aku ambil bar, korang susah kita nak faham. Dia ada kiraan bar dia. Tapi kita ambil PSI, korang convert sendiri lah kepada PSI, kilopascal, semua kan. So PSI dia 100 hingga 150 PSI. Oh banyak ya bang, tak pecah kan. Tak, dia dalam enjin tu, lubang kecil pelak tu, walaupun PSI tinggi, korang boleh detect ni, tak cabutnya, tak pecah ni, tak benar. Dia memang PSI dia tinggi sebab dia melibatkan luas bahagian permukaan. So jangan bimbang. Dia bukan tayar motor. Tayar motor baru 30 berapa PSI tau. So, benar? 30 PSI. 30-35 PSI. Ini 100 tau PSI. Macam boleh pecah tak? Dia besi, bukan tayar, bukan getah kan. Dia besi. Memang 100-150 PSI dia boleh tahan dalam tu. Even kalau kau buat compression test pun, standard macam aku buat tadi, memang kau pegang kabel tu panas. Sebab pressure dia 100-150 PSI. Untuk standard. Untuk aku tadi lagi lah, 150 hingga 175. Aku buat tadi sampai 200 kan, 200 PSI. Okay, performance setup memang orang ambil ini, push sikit daripada standard kilang. Orang nak bagi power. Sebab tu korang pernah dengar kan, spek ini ni siap tinggi. Biasa 10 jadi 11. Oh, siap berapa kau? 12. Cuba tengok motor standard kilang kapcai, ada tak standard kilang 12 CR dia? Mana ada? Mana ada? Tapi kita setup-setup, oh bang 12 boleh bang, 13 boleh lah. Senang-senang 13, 14 berapa sebab dia nak push ni. Tapi korang tak suka. Bila korang tak suka pakai ni, main agak-agak je, ada kali jadi, ada kali tak jadi. Banyak yang tak jadi. Banyak yang tak jadi. Komen aku ramai, aku dapat WhatsApp ramai yang, bang overheat bang, dah upgrade, siap upgrade radiator, siap dah cabut thermostat semua, panas lagi, bahang lagi pula, macam tak berapa nak gelap, pegang ada sikit kan. Tapi macam bila jalan jauh lagi bang, macam tak ada pegang langsung, macam panas. Kata ni test je PSI. Berapa dapat PSI? Wow, 190 bang. Full throttle. Okay, 175 kat mana? 175 saya dah try pula-pula dapat dalam 75%. Dapat 175. Okay, jangan lebih daripada tu apalah. Tapi kalau kena nak full throttle bang, kena rendahkan CR ataupun tukar cam. Cam yang tinggi sikit lah, ataupun delay ke cam tu sikit lah. Sikit lah, delay sikit ke, macam tu lah. Kalau lagak sikit-sikit tu. Okay, tapi kalau nak tukar cam, upgrade cam lah. Bila kita upgrade cam, DCR akan rendah. DCR pun akan pengaruh juga benda ni. Nanti aku cerita apa yang mempengaruhi benda ni. Macam mana kita nak tackle. Kalau tinggi sangat, macam mana nak rendahkan. Dan pilihan terbaik, pilihan terbaik memang rendahkan CR. Jangan tukar cam. Cam kekal je. CR kena rendahkan, power memang padu. Sebab kalau kita rendahkan intake, kecilkan carburetor, jadi power kurang kat situ, rugi. Rendahkan CR, power naik. Memang terbalik dengan dia. Tapi power terletak bukan pada CR, tapi terletak pada volume intake, volume. Berapa banyak udara masuk. Nak masuk udara banyak, kena rendahkan CR. Kenapa? Kalau kita tak rendahkan CR, udara dah ketat, nak masuk macam mana? So kena rendahkan CR supaya udara lain boleh masuk lagi. Longgar dah. Okay, dah tak ketat. Ibarat macam tu. Faham? So rendahkan CR memang bagus. Bagi yang lebih lah, tu kelebihan intake besar eh. Okay, jangan terkejut. CR rendah nak mampus. Cam 270, CR 12 je. 270 kena CR 13 ke atas tau untuk stabil. Tapi tak, rupa punya pakai intake besar, so tak boleh tinggi-tinggi. So rendahkan lagi. Siapa CR 11.5 pun ada. Macam tu, ada pasang turbo. Tak pasang turbo, tapi intake aku besar. So pakai memang dia ada turbo lag punya efek. Bila pulas tu, dia lambat lagi datang. Bila ujung kau, terangkat motor. Tu biasa orang buat kat prik macam tu.
Tapi CR dia tak tinggi sangat, tipu je. Ada yang CR tinggi betul tu ada, tapi dia buat orang macam tu sebab cam dia terlalu tinggi. Tapi dia punya D CR sangat rendah, lemah gila. Sebab tu dia lambat, hujung baru jerit kaprik. Okay, sebab dia memang ukur pakai alat-alat macam ni. Alat ni dulu mahal, beratus harga. Aku pun tak nak beli, tak berbaloi. Aku main agak-agak je lah. Jadi lah. Sekali aku tengok dengan Shopee, bawah 100 boleh dapat. Aku terus order, terus pasang, aku check. Patut orang aku knocking lebih pada separuh total. Tu case dia. Jawapan dia tepat, 175 dah lebih. Separuh total 175. Memang knocking lah bos. Memang logik lah. Memang dapat nilai yang betul. Kalau orang tanya cam aku apa semua siap, aku memang betul lah. Siap aku siap rendah lagi. Okay, so ni ialah alat untuk validate crankcase pressure ni. Validate everything, the whole engine setup. Maksud kau pakai cam apa, kau pakai bang saya pakai cam Arata, kau pakai cam lalan tak nak dengar dah. Cam apa, buat crankcase pressure test, berapa dapat? Oh bang tinggi lah bang. Oh bang lemah lah bang, dapat 110 je. Memang lemah lah. Patut senang nak start. Memang lah rendah sangat, up sikit sampai 175. Macam mana bang? Okay, nanti aku tunjuk macam mana nak naikkan. Okay, so apa jadi kalau rendah sangat, bawah pada 110 lah beker. Macam PSR 110, PSR ke bawah memang lost power bah. Memang lemah engine kau, memang lemah kau punya. Nak cover balik kena pasang turbo kan macam ni. Pasang turbo, kalau kapita besar pun boleh. Tapi masalahnya dia tak support sangat, jauh sangat 110. Kapita besar pun tentu. Okay, plat hitam 2FR ni lah, efek-efek dia lah. Plat hitam dah kecil dah, main jet dah kecil bang. Plat hitam lagi bang, memang lost power. Tapi start senang bang. Power lah ujung tu tak koyak lah. Pakai gear 4 mati bang, memang tak ada power loss. Okay, AFR pasal nak setting, kecilkan ni pun hitam lagi pula. Okay, lepas tu too much pressure. Kalau kita buat tinggi sangat, contoh ni rendah, ni tinggi pula, terlebih 170 PSI ke atas, engine akan overheat. Knocking macam aku lah, dua-dua ni aku pernah overheat. Engine piston calar habis, aku tukar dah. Knocking hari-hari aku kena macam ni. Terlebih ya. Terlebih. Lepas tu aku dah sekarang dah tahu dah. So aku jaga betul-betul. So alhamdulillah lah, tak lah siapa knocking ni. Kalau sikit-sikit sekejap, setakat 2-3 saat, tak ada masalah. Jadi jangan teruk lagi, jangan. So power loss, power loss bang, pressure tinggi power loss. Ya, power tak ada. Graf dyno kan drop kau-kau, memang melantung-lantung. Tapi bang, macam mana bang kita nak dapat je? Okay. Yang ni trick sikit. Bagi yang siapa ada dyno sendiri, senang. Kau buat pressure test, okay, pukul tu dapat 200 PSI. Contoh macam aku 200 PSI full throttle. So korang cari 175 PSI kat throttle kedudukan mana, sebagai contoh separuh throttle macam aku. So korang dyno separuh throttle, kau tengok dia punya graf cun gila. Walaupun HP, mungkin HP naik. Yang tadi HP 18 kan, contoh 18 HP of full throttle. Bila kau buat half throttle 175 PSI, kalau dah setting, kalau dah suka dengan ni alat ni, dapat 175 PSI dekat separuh throttle. Kau dyno separuh throttle. Kau setting betul-betul FR dah cantik, okey, dyno. Tengok graf dia paling cun, paling smooth. Tapi silap-silap HP dia lagi tinggi daripada tadi 18, ni HP 19. Lagi laju separuh throttle, lagi laju daripada full throttle. Ya, sebab korang punya PSI dah tinggi. So kau sangat-sangat penting untuk tahu PSI. Tu je jawapan kepada semua soalan yang pernah aku dapat daripada WhatsApp, beratus-ratus WhatsApp, pasal CR, pasal carburetor besar boleh pakai ke tak. Itu je. Kenapa kita kena setting betul-betul, kenapa pemain cakap carburetor kecil senang nak set? Ni sebab dia, sebab PSI. Kenapa cam gini senang nak set up? PSI. Kenapa heat racing susah bang, nak power nak keluar payah? PSI, overload, dia ketat sangat. Okay, kenapa bang saya punya CR dah tinggi bang, apa sebab? Head kau pakai head standard, memang power tak masuk. Spec 6.2 head standard, bayangkan. Spec 6.2 head standard, apa case? Tapi lifting dah tinggi bang. Tak cukup, udara tak banyak masuk. Ibaratnya motor aku tu pulas suku, bukan pulas paru, pulas suku je. Carburetor memang nak keluar power. Macam tu lah bang, intik dah kecil, carburetor besar macam mana, mana tak masuk. So nampak lah situ, setting, the whole setting dia akan tentukan the whole setting. Dapat 175, setting kau cantik. Kurang pada tu ada benda-benda yang sangkut, mungkin valve kecil sangat, carburetor kecil sangat, CR kena rendah sangat. Itu kalau CR terlalu rendah, drop juga. Carburetor dah besar ni lah, CR rendah sangat. Pakai macam mana? Saya piston saya tergelam 1mm. Ambil kau, memang rendah lah. Okay, piston flat pula, lepas tu rendah pula, tergelam pula. Jadi banyak pula, rendah sangat. Berapa apa? 140 je. Okay dah, tapi tak cukup untuk performance 150-175. Test your PSI berapa. Beli alat ni, buat setting sendiri, tengok macam mana. Yang sebut-sebut knocking tu kan, aku confirm kau buat full throttle lebih dari 175 PSI. Confirm, start kuat-kuat, start sampai dah dia tak naik dah limit lah.
Ah, kau start inai kan. Tak. Patut start kau. Suruh orang lain pun start situ juga sangkut. Full throttle. Ah, situ jelah, memang situ. Tak payah start kuat pun takkan naik. Jangan bimbang. Oh, kalau kuat lagi kena sini tak naik, takkan naik. Dia memang macam tu. Dia sistem automatik. Susah saya kena cerita sebab dia punya full intake adalah pada low RPM. Bila high RPM, kenapa RPM tak boleh tinggi? Sebab dia makin lama makin kurang sebenarnya. Sebab tu ni dipanggil peak. Peak PSI. Biasanya peak pressure mungkin plus minus plus 10 macam tu, lebih daripada ni ataupun kurang daripada ni. Peak pressure adalah 175 plus 10 macam tu je. Tu pun kedudukan kita tahu. Ada orang cakap 175 yang sebenar adalah berada di top paling maksimum pada graf dyno kan. Ada graf top, graf HP kan, graf top. Top paling tinggi kat 6,500. 175 sebenarnya berada kat situ. Masa kita starting sebenarnya rendah sebab dia gerak laju, throttle off, dia vacuum situ, tak sampai 175. 175 ni melambangkan peak top. Peak top adalah top paling tinggi pada graf dyno. Situ 175. Ni adalah peak yang kita nak. So kalau korang rendah, contoh kau dapat 11 bar, iaitu lebih kurang dalam, tak silap aku, 140 PSI, 140, 150, 140. Okay, kau kena masuk boost. Kau masuk turbo, 0.5 bar, ia akan naik sampai 175. So baru ada power. Oh, okay, power yang terbaik kereta turbo aku ni masuk 0.5, tak lebih. Masuk lebih pada 0.5 bar, enjin pecah, enjin tak keluar power. Okay, rendah sikit 0.5 bar baru ada power. Yes, sebab dia menepati 175 PSI. So yang pasal PSI ni pula, tengok atas enjin juga. Ada yang kata ada setengah enjin kena up sikit, boleh pergi lagi. Ada setengah enjin tak boleh lebih 175 bang, 160 dah limit. Setengah enjin bergantung pada enjin juga. Tapi ES5 175 aku dah test kat motor aku, memang daripada setengah throttle knocking, boss knocking. Ni pun ada ala-ala overheat, terpaksa aku pakai oil cooler. Ada mungkin betul 175 agak tinggi untuk setengah enjin. ES5 mungkin kena rendah sikit, tapi bagi aku okey. Hari-hari aku pakai sebab ada oil cooler kot, tak tahulah. Okey, so okey ni next crank pressure dipengaruhi oleh okey ni data. Okey, yang ni dulu, ni second last. Okey, crank pressure ada dua benda yang mempengaruhi. Dua, EDC out, DC out dengan intake volume. Intake volume, volume iaitu udara banyak mana masuk. Yang mengawal intake volume benda ni, yang mengawalkan DC out, EDC out estimate macam aku punya. DC out ni korang kena ukur. Kalau tu scope kena ukur dia punya porting, ketinggian porting exhaust dengan tu yang mana pada. Biasanya exhaust duduk atas. Exhaust ni dengan jarak keseluruhan yang baki tu. DC out kena belajar macam mana nak ukur DC out tu stroke. Apa semua, so korang kena ingat lah. Tapi aku cakap terang-terang, korang setting ni punya, mengapa aku bagi nilai-nilai tu untuk dapatkan target ni sebenarnya. Mengapa abang ada formula ni bang? Sebab ni lah sebenarnya. Tapi dulu aku tak pakai benda ni, alat ni. Jadi aku main agak-agak, dia tu keluar formula tu. Dan kebanyakan orang pakai formula aku semua kata okey, cantik bang. Okey, tak ada snort, tak ada apa. Okey bang, cukup. Memang sebab dia formula aku yang aku pakai dulu, ada kan darat, bahagia, apa semua, estimate sini di CR. Yang orang tanya kenapa benda IVC 45 pakai CR11. Sebab nak dapat benda ni bos. Sebab nak dapat benda ni. Tapi ingat, walaupun kita dapat benda ni, ada lagi yang pengaruhi benda ni. Aku saya dah ikut dah bang, tapi besar sangat, tapi ketat lagi bang. Sebab kau pakai kau berita apa? 28. Ambil kau berita besar. Okey. Kau pakai apa? Porting funnel bang. Ambil kau porting funnel pula. Vas akhir apa? 29 bang. Alah, aku pakai 28 pun dah 200 PSI, kau pakai 29 lagi lah. Nampak? So Benda ni semua akan jadi invalid. Tak kira dah bila benda ni dah terlebih atau terkurang. Kau kena alter balik. Tapi betul dah tak payah, betul tak betul, ni tak betul dah. Output dia, kita dah validate. Ni alat untuk validate kita punya spec. Every spec, every motor. Tak semua, bagi semua motor yang ada di comping, kena buang di comping untuk test. Sebab di comping tu akan kacau pressure dia, yang akan rendahkan pressure. Tak sampai pun 200, memang ada di comping bro. Buang di comping tu. Buang di comping baru dapat pressure betul, full throttle. Okay, okay, dapat yang tu, okay, baru betul setting kau. Tak kisah, kalau cerita saya apa, aku tak nak dengar lah. Ini dah betul lah, cukup lah tu, tak payah. Tapi aku pakai kepala, tak nak dengar lah. Tak nak dengar dah. Kau dah betul dah, 175 lah. Memang cum, memang betul kau pergi. Memang pergi punya. Tapi ada orang kata, bang, boleh push lagi bang, saya try 185 punya full throttle. Oh, lagi laju lah. Ikut, tu lah, bergantung pada motor. Okay, tapi PSI kena check. PSI is alat untuk validate semua punya setting. Kau beritahu kau size betul tak, valve size tu betul tak. Yang ni akan mempengaruhi CR tinggi, cranking pressure tinggi. IBC rendah, terbalik. IBC rendah akan cranking naik. IBC rendah, cranking naik. CR rendah, cranking turun. Macam tu. Jadi kalau untuk intake volume pula, semakin besar udara boleh masuk, semakin banyak udara boleh masuk. Sama ada korang funnel porting bukan kesempit ke bang? Okay, macam ni. Funnel porting, dia orang ni dipanggil micro compressor tau. Sebab dia udara yang banyak masuk, udara 100cc.
Tapi dia funnel potting, bentuk macam corong. Bentuk dia corong. Okay, funnel potting lah macam ni. Bentuk dia corong macam ni. Okay, udara masuk banyak, 100cc. Bila masuk sini, ruang ni 50cc. 100cc masuk ke 50cc, berapa cc? Tetap 100cc, cuma udara dia dipadatkan. So performa dia 50cc ke 100cc? Ini 100, masuk 100. Ruang ni 50cc, ruang dia. Ruang ni 50cc je. 100 masuk ke 50cc. Berapa cc ni? 100cc bos. 100cc sebab tu enjin turbo. Ha. Enjin 1.5 Civic. Performa macam 1.8. Performa macam 2.0 NA tune yang tak ada turbo. Kenapa? Sebab udara yang masuk sama dengan udara yang masuk dalam 2.0 punya enjin. Nampak? Turbo. So, tak perlu pakai turbo untuk dapat efek turbo, just funnel potting, cyclone potting. Ada panggil nasty tak? Nasty dia orang nasty dia scramble je. Dia bantu untuk untuk apa nama AFR tu lagi-lagi cantik. Nasty dimple tu semua untuk acceleration sahaja. Untuk turbo effect kena buat funnel potting. Abang, turbo effect tu bukan kena pakai turbo. Tak, turbo effect sebagai contoh paling mudah turbo effect adalah superbike. Superbike, turbo effect ni tak datang terus pada lock kan. Dia datang pada apa yang tertentu, 6,000, 8,000. Superbike, dengar tak? Ujung tu, nampak? Tu turbo effect. Udara yang masuk dipadatkan. Dipadat. Sisi kecil lah, mungkin 250cc, satu silinder lah, 1,000cc punya motor. Tapi yang masuk dia 300cc masuk. Udara yang masuk dalam 300cc yang dimampatkan. Memang padu. Sebab tu superbike tak perlu turbo pun nak laju. Okay, tapi turbo effect ni biasa untuk NA tune datang pada RPM yang tinggi. Sebab tu motor kenderaan yang NA tune yang RPM yang rendah, turbo effect tak ada. ES5 boleh lagi. Dia mana-mana enjin yang boleh pergi 6,000, tak salah, 6,000, 7,000. 7,000 ke atas akan ada turbo effect. Boleh buat potting funnel. Macam ES5 boleh, setakat 7,000 boleh. Myv payah kot. Myv tak siap ke 6,000, sakit dah nak pergi. Jadi kena buat upgrade engine tu baru boleh pergi. Siapa yang boleh pergi 6,000 ke 7,000 ke atas baru boleh buat funnel potting untuk NA tune. Okay, tu geng-geng NA tune lah. Civic, Honda Civic memang biasa lah. Honda Civic kalau tuning balik memang dia VTEC pun 5,800 lah. Jadi dia boleh pergi lebih lah. Sebab tu funnel potting, siapa yang main Honda tahu lah benda ni. Okay, so macam mana okay, TB size, cup size, valve size. Okay, valve size untuk kereta jarang, susah nak dapat valve besar-besar. Dia orang counter untuk besarkan intake adalah dia orang punya lifting lah. Okay, valve lifting untuk besarkan. Valve size, TB size semakin besar semakin banyak udara masuk. Cup size pun semakin besar semakin banyak udara masuk. Jadi tinggilah PSI. Siapa yang rendah kena besarkan ini, kena besarkan ini, kena besarkan ini untuk besarkan. Lifting kena besarkan. Turbo kena pasang lah kalau yang betul-betul. Biasa turbo ni untuk kereta sahaja kerana dia nak cover valve dengan lifting ni dah tak cukup. Bila ni tak cukup, nak cari valve besar tak ada. Kereta mana ada valve besar? Susah. Kau cari lah. Okay, Myv valve besar. Mana ada? Tak ada. Cam je dia. Cam tinggi dia. Okay, boleh cover cukup. Tak boleh cover ke bang? Turbo lah jawapan dia. Nak besarkan lagi ni. Okay, nak bagi lagi sebab saya dah rendah kasih out. Sebab saya pakai piston dish. Piston yang lekuk. Piston turbo lekuk. Terlebih tersalah beli piston yang lekuk dalam. Buat ujian PSI dapat 110 bang. Okay, jadi tak boleh tu. Kena pakai turbo 1.5 bar. Apa? Besar gila. Sebab apa? Dia terlalu rendah sangat. Kalau kawan dapat 150, setiap lagi tak perlu banyak. Ni kalau 150, kawan setting turbo dapat 150 PSI tu tinggi tu. Paling tinggi PSI kau pun rasa 0.5 bar je. 0.5 je. Civic pun 0.2, 0.3 bar je. Sikit je. Macam kereta-kereta yang biasa kata yang tu private tu bukan tinggi sangat pun. Tak sampai 0.5 pun tak sampai. Okay? Sikit je, bar dia sikit. Turbo sebab dia turbo kecil. Turbo kecil je. Tak, dia memang sebab dia ni, kalau tak ada turbo, enjin tu boleh hidup. Sebab tu untuk passenger car, dia orang tak buat tinggi-tinggi pun. Sebab dia takut turbo tu bocor, kau orang tak boleh nak start kereta. So kalau kereta tu turbo bocor, still lagi boleh start. Sebab dia without, kalau tak ada tu, dia still lagi boleh hidup. Lemah je lah. Yang tu untuk bantuan je turbo tu. Okay, so potting pun macam aku cakap, funnel potting, nasty potting, apa semua tu melibatkan benda ni lah. Kalau kau orang buat salah potting, yang besar yang akan tinggi. Salah potting padu sangat, yang akan tinggi. So nak kata biasa kat sini orang tak counter dah. Kalau terlebih orang tak counter sini. Kalau terlebih orang counter sini, rendah kasih up. Sebab sini kalau kau counter rugi. Ada kau pakai TB dah besar-besar, padu dah, pressure udara dah masuk banyak, Kan nak kecilkan. Rugi lah. Tapi pomeng akan kecilkan sini. Sebab apa? Bila contoh motor saya knocking lah abang. ES5 saya pomeng pun cakap, okay, cup apa kau pakai? Cup NSR 28. Okay, buat sini bagi. Lepas tu dia pasang cup kecil 24. Contoh Red Leo 24, SCK 24. Oh bang, motor saya laju dah bang. Memang lah cup saya tu besar sangat.
200 PSI, pakai kad 24 padu lah. Ha, sebenarnya mekap kan boleh je padu separuh terota. Tapi manusia ni bila boleh pulang lagi tu dia pulang. Bila pulang lebih jam lah, memang power tak keluar. Ha, dia kena separuh terota kalau kap yang kau pakai sekarang. Tapi cerita gitu dia tak dengar pun. Tukar kap 24, daripada 28 tukar kap 24 baru padu keluar. Memang lah dia tak sabar bila dia pulang separuh tu tak ada power. Tunggu je, tunggu yang akan datang turbo effect tu, separuh terota tu. Aku tahu lah, sebab aku setting gitu selalu. Aku setting gitu untuk tuner, untuk diri sendiri boleh. Untuk orang lain tak akan buat. Aku pun kakak kecil, bang asal tak pakai 28 macam abang. Tak nak aku, kata erti bawa. Aku pernah setting, entah menyakitkan hati, tak erti bawa. Orang tak erti bawa, aku takkan setting macam tu. Kalau kata tanya-tanya, kalau orang yang tanya aku dia nak buat sendiri, baru aku bagi. Okey, buat macam ni. Tapi aku cerita lah. Okey, kalau ngam pakai head saya 27, 23, 24, 24 akan. Tapi kad macam mana boleh pakai 24? Tak kisah, 24 pun boleh. Walaupun dia kalau valve besar, kapital kecil tak ada masalah. Tapi kalau valve kecil, kapital besar ada masalah. Sebab dia punya CFM, cubic feet per minute, dia rendah untuk kad tu. Takut kad tu bobok sebab valve kecil, kapital besar. Valve saya 24 intake, valve standard, engine standard ES5 pakai kad 28 tak boleh. 26 pun tak boleh. 24 okey, cukup-cukup untuk EFI. So situ kena betul lah situ. Apa-apa pun nak tahu betul ke tak ni, betul ke tak kau setting si Azaida, betul bang saya. Okey, buat PSI tengok. Saya punya 140. Patut pun top speed tak padu. Oh you ke bang, boleh pergi lagi? Boleh pergi lagi tu. PSI dia dapat 100 120 je. Tak knocking pula habis sedap bang. Oh kawan-kawan, tapi lambat sikit kena tunduk. Memang sebab rendah sangat kena tunduk baru datang lambat. Lag lambat gila. Jadi korang kena naik sikit tu. Kapital apa pakai? Kepakai kapital standard. Chat patut pun tukar kap 24 mesti keluar power. Macam tu. Faham? Buat ujian PSI dulu, rendah ke tinggi, untuk tengok korang boleh push lagi engine kau. Jangan push sampai lebih macam aku. Aku memang buat 200 PSI, 175 dan 150. Dapat yang ni, kerana motor kau dah cukup performa lah. Kalau slow tu mungkin ada sebab lain. Laju pun, laju tak apalah, ikut aku laju. Okay, itu saja untuk ini. Memang lambat, memang aku mungkin kata tak ada translate untuk yang ni. Letih banyak aku cakap ni. Yang ni ingat ini adalah cara yang paling terbaik untuk validate everything yang kau buat. Kau orang tanya aku pasal sprocket, kau orang tanya pasal tu, pasal ni, pasal tu, pastikan yang ni betul dulu. PSI kau orang betul dululah. Okay, baru kau nak cakap pasal CR. Saya dah betul bang. VCR aku tak tahu kau orang kira CR macam mana. Walaupun saya ikut teknik abang bang, dapat naik turun naik turun. Tak apa, PSI apa? Mesti kau orang tak boleh jawab punya kalau tak ada alat ni. Aku akan tanya benda ni dulu. Kau boleh jawab. Okay bang, saya PSI saya sebenarnya 110 je bang. Dah buat full throttle. Full throttle. Okay, kecap mesti siap kawan-kawan. Tapi pakai dah piston dome. Piston dome tengok kawah, ambil kawah besar, kawah head pula besar. Piston dome tak berapa nak dome. Piston tenggelam pula tu. Nampak? So ini jawapan kepada semua setup korang. Betul tak betul? Setup PSI, dapatkan pressure, cranking pressure dulu. Full throttle, half throttle. Kalau lebih, kalau lebih pada 175, cari 175 kat throttle mana. Kurangkan sikit, kurang sikit. Sampai dapat 175, and then marking ke tempat tu. Supaya korang bila test motor ni tu, limit kat situ je. Okay, jadi tuner lah. Aku tak nak lah korang jadi rider biasa ni. Jadi macam tuner. Tuner memang dia tahu kat mana dia boleh pulang habis, kat mana dia boleh pulang lagi. Kalau orang bongok, orang bongok pula. Orang yang tak tahu benda ni, main pulang baru starting kat traffic light, pulang habis lah. Kau ingat apa? Dia kena layan. Sebab kita high performance tak boleh pulang macam standard kilang. Standard kilang memang rendah dia buat. 100 berapa je? 100, aku 120, 130 standard kilang. EX5 standard memang rendah, bawah 150. Sebab tu dia orang, kau pulang naik bukit pulang habis pun tak knocking. Sebab tu dia ada setting dia orang, memang dia rendahkan sebab dia orang nak ketahanan untuk kilang. Okay, itu saja. So aku membebel je ni. Jadi harap korang faham, ini memang konten paling penting lah. Kalau korang nak sembang lagi pasal siap dengan aku apa semua tu, aku akan tanya satu je, berapa PSI dapat cranking pressure? Itu je. Tapi saya tak ada alat, beli. Senang je, beli je alat ni, setting. Aku nak tolong korang ni. Okay, ada orang tu pening kepala nak setting siap, tahu-tahu dah seminggu main setting siap. Setting PSI tengok apa, kalau tinggi macam mana nak rendahkan. Rendahkan siap lah bagi aku. Rendahkan belah tadi tu, ada dua kan, dua side kan, nah ni kan. Okay, kalau tinggi outer belah sini, kalau tinggi. Kalau rendah outer belah sini, naikkan belah sini. Ingat eh, rendah naikkan belah sini. Apa-apa saja, naikkan valve, naik apa tu, porting cantik sikit lah. Porting aku kecil sangat kot. Valve aku kecil, valve standard. Boleh naik kan ni valve 2327. Okay, contoh cup saya, cup kecil, cup standard pun naik lagi. Nak tahu nak tukar cup ke tak, kau akan cabut dulu cup tu. Kau test pressure without cup, tanpa cup, tanpa throttle body. Kau start tanpa throttle body, tanpa carburetor. Cabut carburetor, kau cranking.
kena full throttle lah. Ibaratnya macam tak ada. Kalau naik maksudnya carburetor tu yang jadi penghalang, yang menyebabkan udara tak boleh masuk. So naikkan cup. Kalau naik dapat kalau full throttle, kalau cabut cup dapat 180. Okey lah tu. Naikkan cup je lah. Tadi masa pasang cup full throttle dapat 1.5, 1.4 je. Bila cabut cup dapat 1.8. Maksudnya cup yang menjadi penghalang. So tukar cup je. Besarkan sikit cup. Cari cup. Pakai standard kan 22 kan. Okey, pakailah 24. Macam tu. Faham? TB pun samalah. Valve size. Contoh cabut cup pun sama. Cabut ni pun sama. Cabut tengkuk carburetor pun sama juga. Okey, valve. Besarkan valve lah. Ataupun porting. Tengok porting. Oh tak, porting tu punya sempit gila. Okey, porting dulu. Okey, test lagi. Test kosong gitu. Tak payah pasang apa. Oh naik. Okey, porting dah okey. Okey, lepas tu lifting valve pula. Kalau valve tak cukup, lifting tengok pula cam. Oh cam aku rendah lah. Naik cam. Cam berapa? 5.5. Check tu cam standard. Aku pakai cam standard. Okey, naik cam. Cam racing. Okey, ia akan banyakkan lagi udara masuk. Macam tu. Cam racing jangan pakai yang duration tinggi, lifting tinggi, iaitu S4 saja. Okey, macam turbo tak perlulah. Ni untuk kereta. Porting yes macam tadi. Okey, faham. Memang panjang aku blebe ni sebab ni sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Ni je yang jawapan kepada semua soalan-soalan yang tanya pasal dengan aku, CR saya okey tak bang? Bang, plug saya macam plug ke CR ke AFR tu di belakang. Yang pertama dapatkan dulu yang ni. Lepas dapat yang ni bang, dah cantik bang. Okey, jadi plug putih. Okey, tu baru sedap nak aku nak cerita lagi. Sebab sebelum ni aku rasa tak agak-agak nak cerita. Cerita je lah. Okey, up main jet. Memang betul benda tu, tapi benda ni yang sebenarnya dapatkan yang ni dulu bawah sedap. Memang boleh nak setting tu dulu, tapi nak tahu performance tu lepas maksimum ke tak, betul tak dalam keadaan tu, boleh tak dapat GPS yang ditarget. Macam spek 53 wajib dapat 100 GPS, spek 53 ES5 wajib 100 GPS tu wajib. Kalau bawah 100 GPS tu ada masalah lain. Okey, maksudnya mungkin rendah sini lah. Biasanya sini dulu, start dari sini baru cerita pasal setting pilot main jet pilot. Lepas settle sini baru baru cerita pasal ignition timing, GSM nak auto. Settle sini dulu. Alat ni sangat penting. Lebih murah daripada cam custom. Di bawah 100 ha? Cam custom 100 lebih kan. Korang beli-beli kan. Beli benda ni. Okay, beli benda ni. Senang nak pasang. Okay, kalau tak tahu nanti aku buat tutorial pasal pasang. Tapi senang sangat pasang tu. Senang pasang. Kau boleh pasang cam tu, boleh pasang engine tu, dia lagi mudah daripada pasang cam. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak dan minta maaf banyak sebab aku cakap laju kali ni. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.